Kagak ada gambarnya tuh. Ini ke Polresta. Ngapain? JP. KMP dan Busan ini mengindikasikan bahwa dan juga gempa MP yang ini menandakan ada dinamika tekanan di dalam Bukalapak. Kemudian juga menjelang letusan kenaikan suhu Bukalapak. Kenaikannya pada hari ini telah terjadi 108 kali kejadian awan panas sejak 29 Januari kemarin. Awan panas ini terekam pada seismogram itu dengan amplitudo yang overscale yaitu sekitar 70 mm, kemudian dengan durasi 125 detik. Dari durasi ini kita perkirakan jarak luncur awan panas sejauh 1200 meter atau 1,2 km. Ini bukanlah yang terbesar dari awan panas yang pernah terjadi, karena sebelumnya sudah pernah terjadi awan panas sejauh 2 km yaitu pada Januari, pada akhir Januari, kemudian pada Februari, pada Maret, dan pada April. Dan yang terakhir yang 2 km juga terjadi 27 Agustus 2019. Yang membedakan antara awan panas kemarin dengan sebelum-sebelumnya adalah awan panas kemarin didahului dengan letusan eksplosif, letusan gas yang menimbulkan kolom asap letusan setinggi 800 meter. Karena ada kolom asap tersebut, kita antisipasi ini akan menimbulkan gangguan pada penerbangan. Kita sampaikan notisi kepada pihak penerbangan melalui PONA. Dengan kode warna oranye. Kode warna oranye ini berarti bahwa kolom asap itu tidak melebihi 6.000 meter di atas permukaan laut. Dan ini hanya merupakan single event saja. Kemudian kami mendapatkan laporan bahwa hujan abu terjadi di sekitar Gunung Merapi. Paling jauh itu di Mercuporejo, itu di Tempel. Di Tempel Sleman itu jarak 15 km, yaitu arah barat daya dari Gunung Merapi. Seperti kami sampaikan tadi, bahwa awan panas kali ini berbeda dengan awan panas sebelumnya, dikarenakan didahului dengan adanya letusan gas. Sehingga kita sebut awan panas kemarin adalah awan panas letusan. Kalau sebelumnya adalah awan panas guguran. Nah, yang bedakan adalah bahwa awan panas guguran itu disebabkan oleh gugurnya kubah lava akibat gravitasi saja. Jadi dia runtuh begitu saja, atau dia keluar dari dalam tapi tanpa kecepatan awan, tanpa didorong dari. Nah, yang awan panas letusan terjadi pendobrakan dari dalam akibat tekanan gas yang kita sebut dengan letusan gas yang kemudian mendobrak kubah lava untuk kemudian menjadi awan panas. Ketika menjadi awan panas, tentu ini menjadi awan panas yang biasa.